Lisa akan jalan-jalan hari ini. Ayo, kita periksa apakah semua orang mengenakan pakaian yang tepat. Hah? Apakah perbedaan Kiki dengan foto? Disinilah letak perbedaannya. Gantilah ke baju bermainmu agar guru lebih mudah menemukanmu. Sebuah topi kuning dapat membantu guru langsung mengenalimu. Itu benar. Wow, semuanya sudah berganti baju. Anak-anak, ayo kita kemasi barang-barang yang kita butuhkan bersama-sama. Cobalah pikirkan, barang apakah yang kamu perlukan? Camilan. Kamera, botol air, sebuah buku catatan. Bagus, kita sudah mengemas semua yang kita perlukan. Hutan. Ayo jalan-jalan bersama. Ayo, ayo, ayo. Musim gugur tiba dengan panen yang melimpah. Selamat datang di kebun. Kami telah memanen banyak buah-buahan dan ingin membaginya dengan kalian. Yeah. Buahnya berjatuhan. Tangkap. 3, 2, 1, ayo. Tarik gigi untuk menangkap buahnya. Menangkap banyak buah-buahan. Ayo letakkan di keranjang yang sesuai. Kiwi. Buah pir. Buah pir. Buah pir. Kiwi. Apel. Apel. Jeruk. Jeruk. Bagus. Kupas buahnya. Tarik alat pengupas untuk mengupas buah. Thank you.
buahnya telah dikupas. Sekarang, ayo kita membuat roti sandwich isi buah. Roti bintang. Roti persegi. Lalu tambahkan beberapa irisan buah. Kiwi. Jeruk. Buah pir. Apel. Kiwi. Buah pir. Kiwi. Jeruk. Apel. Buah pir. Pilihlah saus favoritmu. Saus salad. Saus tomat. Selai coklat. Saus tomat. Selesai. Ketuk di sini untuk memotong roti sandwich. Ayo makan. Berilah makan anak-anak dengan makanan. Ranting-ranting pohon bergoyang dan daun-daun berguguran. Terbang. Anak-anak, kita akan pergi ke hutan untuk berfoto. Setiap orang harus memperhatikan keselamatan diri. Ketuk tupai. Bagus. Kali ini, ayo kita mengambil foto Bingo, tupai, burung pelatu beruang coklat. Ayo kita cari di penemukannya. Daun maple. Ayo kita cari di manakah semua hal yang itu dia. Rubah. Beruang coklat. Kelinci. Ayo segera ambil fotonya. Itu dia. Rubah. Itu dia. Ayo kita catat apa yang baru saja kita tangkap dengan kamera kita. Ginkgo. Ayo kita pasang fotonya. Daun ginkgo menguning di musim gugur. Daun ginkgo bisa dibuat menjadi sayap kupu-kupu. Betapa cantiknya. Ayo tempelkan sayap pada kupu-kupu. Warnailah kupu-kupu sekarang. Yes.
sekali. Tupai. Pohon pinus akan menghasilkan buah pinus. Petiklah beberapa buah pinus dan berikan pada tupai. Berapakah banyak buah pinus yang dapat ditampung oleh tupai di mulutnya? Ada 7 buah pinus di mulutnya. Ayo kita buat sarang untuk tupai. Dedaunan yang gugur. Ranting kering. Tupai menggunakan mulutnya untuk membawa makanan. Ia telah memasukkan buah pinus ke dalam sarangnya. Burung pelatu. Burung pelatu pandai menangkap serangga. Ayo bantu dia membuat sebuah lubang di pohon. Di musim gugur, serangga bersembunyi di batang pohon. Burung pelatuk dapat memakannya melalui lubang yang dibuatnya. Burung pelatuk memakan banyak serangga. Terima kasih. Beruang coklat. Beruang coklat itu lapar. Berilah burung daging. Ikan. Buah beri. Beruang coklat sudah kenyang. Ia ingin tidur sekarang. Semuanya telah dicatat. Kamu luar biasa. Sampai jumpa lain waktu.